Hi guys, fish finder kita sudah sampai. Jadi saya beli jenama Garmin. Okay, Garmin Striker Bibit 5C. Okay, baru sampai. Jadi kita kalau beli fish finder ni kena ada dia punya tempat letak kayak ni. Ni ada macam-macam jenis bentuk lah, tapi saya pilih jenis macam ni. Dia ada bentuk macam-macam jenis lah. Yang penting dia boleh cangkuk dekat kita punya kayak. Okay, ni dengan kita kena ada bateri. Bateri 12 volt. Ya ni 12 volt 7A. Ni bateri motor lah. Okay, ni pun macam-macam jenama. Bateri dalam 30 hingga 50-70 ringgit boleh dapat. Okay. Okay, jadi kita buka. Okay, dan kita akan ada fish finder nya Alright. Okay, nanti dia tempat letak sonar dengan bateri dia kat sini. So stiker ni kita boleh letak kat kayak lah. Okay, kemudian macam biasa kita ada barang-barang dia. Kita ada dia punya sonar dia. Okay, ni tempat letak Garmin kita. Ni barang-barang skru, wire dengan buku instruction ni lah. Tak pakai sangat pun, senang je nak pasang ni. Ini pun kita perlukan beberapa jenis benda saja. Tak semua kita akan pakai. Alright. Okay, kita perlukan benda ni dengan ni. Ini untuk letak kat sonar, ini untuk letak dekat kayak. Okay, nanti sonar akan letak kat sini. Kemudian kita perlukan ni tempat letak Garmin kita. Dan itu je yang kita perlukan. Yang lain kita tak perlu. Okay, mula-mula kita akan pasang sonar dia. Jadi kita boleh rujuk ni. Kita boleh rujuk ni lah dia punya instruction dia. Macam mana screw masuk kat mana, masuk kat mana. Okay, sekarang stage kedua pula. Kita nak pasang ni ke sini. Okey, dah siap. Okey, ni dah siap bahagian sonar. Kita dah siap pasang di mimik kaki. Jadi kita boleh taruh ni ke tepi dulu. Jadi kita nak pasangkan tapak ni ke ni. Kita rujuk yang kat sini, area ni. Okay, tengok bahagian skru saja. Jadi untuk skru kat tempat ni, tapak dia ni, saya cari skru dengan nut tambahan lah untuk masukkan dia kat sini. Kalau ada nut dia lebih secure. Ini boleh dapat kat DIY je. Okay, jadi dia dah secure kat sini. Kita masukkan ni dan kita masukkan skru dan kita ikat dia. Masukkan.
Kita masukkan fish finder Garmin kita ni ke sini. Kiri kanan dah masuk. Jadi atas, bawah. Kemudian kita ketatkan. Okey, ini boleh macam ni, macam ni. Macam ni. Inilah gambarannya. Ini dia dah siap. Jadi lepas ni kita akan ikat dia dekat kayak kita. Okey, let's go. Okey, ini adalah tempat letak transducer. Kayak ni dia ada tempat dia kat bawah, di bahagian bawah. Jadi kita buka. Ini keadaan dalam dia macam ni. Dia ada skru, tempat skru kat sini. Dua tempat. Ni lubang untuk masukkan wire. Jadi sebelum memasang transducer, saya akan sediakan beberapa bahan barang seperti besi ni. Ini boleh beli kat kedai hardware. Ini macam ni. Kita sediakan washer dan nut yang saya dah spray lah. Ini lubang dia lain. Ini lubang untuk nanti skru untuk kayak masuk sini. Dan sini akan letak mount transducer di sini. Okey, akan macam ni. Kita akan pasang macam ni. Sini kita letak skru. Dan sini kita letak nut macam ni. Di kiri dan kanan. Okay, macam ni. Bila dah siap, kemudian kita pasangkan mount ke transducer. Sekarang saya akan pasangkan transducer ke kayak. Okey. Ini adalah bahagian belakang kayak. Okey, kita akan pasang di sini. Kita masukkan wire dulu ke dalam. Kita akan masukkan washer di depan dan di belakang. Kemudian dengan nut. Macam ni. Dengan skru. Dah siap pasang kiri dan kanan. Okey, bila kita dah puas hati, kita boleh pasang kembali penutup transducer ni. Okey. Okey, ni wire dah keluar ikut sini. Dan kita tarik dia ke depan. Okey. Sebab kita nak pasang fish finder di kawasan sini. Okey, sekarang kita akan pasang fish finder di sebelah kiri kayak. Ikut sukalah boleh pasang ke kiri atau kanan. Okey, macam ni. Okey, dah siap. Untuk pemasangan bateri ni, kita perlukan ini. Bateri connector. Macam ni. Ada banyak jenis connector bateri. Jadi saya pilih yang ini. Jenis macam ni lah. Boleh guna klip buaya ke bentuk lain pun boleh. Kemudian kita perlukan enclosure box. Macam ni. Enclosure box. Dia ni dia kalis air sebab dia getah kat sini.
Dia ada getah. Okay, ini adalah kabel untuk supply power dia lah. Ni kita hanya perlukan wire yang ni merah dengan hitam saja. Dua ni nanti kita pasangkan, sebab bateri ni dah ada dah, merah dengan hitam. Jadi kita pasangkan macam ni, merah dengan merah, hitam dengan hitam. Dan kita pasangkan ke setiap satu kabel merah dan hitam. Kita buat klik macam ni. Okay, kita klik. Okay, dah siap. Dua klik merah dan hitam. Di box ni kita boleh tebuk satu lubang untuk keluarkan wire. Okay, dah tebuk lubang, kita masukkan wire. Nanti lubang yang ada lebih ni kita seal lah pakai sealant. Okay, kemudian kita masukkan bateri ke dalam. Kemudian kita akan pasangkan wire, padankan dengan warna. Contoh ni merah, kita masukkan ke hitam, kita masukkan ke hitam. Okay, tutup. Dan kita screw kan. Okay, dah siap. Dan kita masukkan ke tempat yang kita nak letak. Okay, contoh di sini. Okay, dan wire power ini kita sambungkan ke kita punya Garmin. Okay, sambungan power kita ada nampak sini. Power kita cuma masukkan, slotkan. Okay, power. Dan okay, okay, kita test dulu ya. Function. Dia. Nanti kita akan kemas-kemaskanlah wire. Okey. Itu saja.